Hello everyone, welcome back again ya. Hari ini kita sambung ya dengan bab 3. Okay ya. Dalam lesson saya sebelum ini, saya telah bincangkan tentang kawal atur kandungan air dalam badan. Okay ya, hari ini kita akan bincang tentang kawal atur, okay ya, kawal atur suhu badan lah. Okay ya. So kita akan lihat bagaimana badan tu mengawal suhu kita, suhu badan kita bila suhu badan kita meningkat ataupun menurun daripada suhu badan yang normal. Okay ya, sistem yang terlibat dalam kawal atur suhu badan ialah sistem perkumuhan. Okay ya, ialah sistem perkumuhan. We need to use a black color pen. Okay ya, sistem perkumuhan. Okay, sistem perkumuhan. Okay ya, dan juga sistem endokrin. Okay ya, dan juga sistem endokrin. Sistem endokrin ni dia terlibat ya dalam pembebasan ataupun perimbasan hormon ya dalam badan. So antara organ yang terlibat ialah kulit. Ya, kulit, otak dan otot langka. Otak dan otot langka. Okey ya. Sistem perkumuhan kita tu dia melibatkan kita punya kulit lah. Kulit ialah salah satu organ perkumuhan kita. Okey ya. Kita lihat bagaimana ya perubahan suhu dalam badan tu dikesan dan bagaimana mekanisme pembetulan, iaitu mekanisme swab balik negatif tu ya berlaku. Kita lihat. Okey, suhu badan normal kita ialah 37 darjah Celsius. Okey ya. Suhu normal. Okey ya, suhu normal badan kita ialah 37 darjah Celsius. Okey ya. Selalunya suhu badan kita meningkat bila suhu badan kita meningkat pada hari yang panas. Okey ya, pada hari yang panas suhu badan kita meningkat. Suhu badan meningkat. Okey ya, bila suhu badan meningkat, bila pada hari yang panas suhu badan meningkat, okey ya. Apa yang kita akan buat, apa yang badan kita akan buat ialah ada beberapa mekanisme pembetulan lah. Okey. Perubahan suhu ini dikesan oleh organ apa? Okey. Perubahan suhu ini dikesan oleh otak kita. Okey ya. Ia dikesan oleh otak. Okey, apa otak buat? Otak akan mengambil langkah-langkah berikutlah yang kita katakan sebagai mekanisme pembetulan. Okay, ini ialah mekanisme pembetulan. Kita lihat apakah langkah-langkah yang diambil dalam mekanisme pembetulan untuk merendahkan suhu badan ke suhu yang normal. Okay, ya. Mula-mula salur darah kita akan mengembang. Okay, ya. Salur darah mengembang. Okay, bila salur darah mengembang, banyak salur darah, apa, banyak darah mengalir ke kulit. Bila salur darah mengembang, banyak darah mengalir ke kulit. So ini membolehkan, okay ya, haba dibebaskan ke kulit melalui kulit ke persekitaran. Okay ya, saya ulang sekali lagi. Salur darah ni mengembang. Bila salur darah mengembang, banyak darah mengalir. Bila banyak darah mengalir, banyak haba dibebaskan ke persekitaran melalui kulit. Okey ya. So kemudian kita akan berpeluh. Okey ya, kita akan lihat apa ya? Salah satunya kita akan berpeluh, kuat berpeluh ya. Kita akan berpeluh. Berpeluh. Bila berpeluh, okey ya, bila berpeluh, peluh tu akan tersejat melalui kulit. So penyejatan peluh ni memberikan satu kesan penyejukan. Okey, kita lihat aktiviti otot langka. Okey ya. Aktiviti
otot langka dan perembesan hormon tertentu. Okay, ya, dan perembesan hormon tertentu akan berlaku lah, perembesan hormon tertentu akan berlaku. Okey. Seterusnya suhu badan berkurang. Okey, ya, suhu badan berkurang ataupun menurun. Suhu badan menurun dan kamu akan dapati air kencing, bila kamu kencing, air kencing sedikit dihasilkan. Air kencing sedikit dihasilkan. Okey, ya. So, semua mekanisme pembetulan ini dijalankan oleh badan kita supaya suhu badan kita menurun. Okey, ya, supaya suhu badan kita menurun ke suhu normal. Okey. Saya tambah sikit ya nota kat sini. Kita lihat. So that you don't forget. Kita lihat. Okey. Salur darah mengembang. Macam mana dia menolong ya. Mengurangkan suhu badan. Okey. Bila salur darah mengembang. Banyak darah mengalir. Mengalir ke kulit. So, bila ini berlaku, haba dibebaskan ke persekitaran melalui kulit. Haba dibebaskan. Haba dibebaskan melalui kulit. Okey ya, kita sambung. Banyak darah mengalir ke kulit, haba dibebaskan melalui kulit. So, banyak haba dibebaskan melalui kulit ni, boleh apa kita kata mengurangkan suhu badan. Okey, kita lihat bagaimana berpeluh pula membantu. Okey, bila kita berpeluh, okey ya, peluh tersejat dari kulit. Okey ya, peluh tersejat. Sekejap ya, saya tulis betul-betul. Okey, peluh tersejat dari kulit. Tersejat. Penyejatan peluh ni dia memberikan kesan penyejukan. Memberikan kesan penyejukan. Okey. Sebab tu kita rasa sejuk ya selepas kita berpeluh dengan banyak. So ini ialah mekanisme yang diambil, mekanisme pembetulan ya yang diambil untuk kembalikan suhu badan ke normal, iaitu 37 darjah Celsius. Okey, kita lihat bagaimana bagaimana badan mengambil mekanisme pembetulan bila suhu badan kita turun. Okey ya, so selalunya pada hari yang sejuk, okey ya, pada hari yang sejuk. Let me change the pen again. Okey, pada hari yang sejuk. Okey, pada hari sejuk suhu badan selalu diturunlah. Okey, suhu badan turun. Suhu badan menurun. Okey, bila ni berlaku, okey ya. Sekali lagi otak akan mengesan. Okey ya, dia dikesan, penurunan ni dikesan oleh otak. Dan sekarang otak akan mengambil mekanisme pembetulan dia. Okey ya. So, mekanisme pembetulan diambil untuk meningkatkan suhu badan kita lah. Selalunya salur darah kita mengecut. Salur darah mengecut. Okey. Okey, kenapa salur darah mengecut ya? So kita saya terangkan terus. Okey ya, salur darah dia mengecut sebab sedikit, bila salur darah mengecut, sedikit darah mengalir ke kulit. Sedikit darah mengalir ke kulit. Okey ya, bila sedikit darah mengalir ke kulit, kurang haba dibebaskan melalui kulit. Kurang haba. Okey ya, kurang haba dibebaskan melalui kulit. Kurang haba dibebaskan melalui kulit.
melalui kulit. So ini boleh menolong ya, maintain apa suhu badan kita supaya dia tak turun lagi lah. Okay, kita sambung lagi. Apakah lagi mekanisme pembetulan yang diambil? Okay ya, bulu roma kita menegak. Okay ya, bulu roma menegak. Okay ya, kemudian kurang berpeluh. Kurang berpeluh. Okay. Dan otot langka akan mengecut. Otot langka akan mengecut. Okay, kita akan mula menggigil ya. Mengecut dan mengendur. Mengecut dan mengendur dengan aktif. Mengecut dan mengendur dengan aktif. Okay. Iaitu kita akan mula menggigil lah. Pada masa yang sama, hormon yang okey ya, pada masa yang sama hormon akan dirembeskan. Hormon akan dirembeskan. Okey ya. Untuk meningkatkan metabolisme badan. Untuk meningkatkan metabolisme badan. Untuk meningkatkan metabolisme badan. So kira bila metabolisme badan meningkat, dia menghasilkan haba yang menolong kita menaikkan suhu badan kita lah. Okey ya. So sebelum tu saya nak terangkan beberapa perkara lagi. Okey ya. So semasa otot langka kita mengecut dengan mengendur aktif ya, kita akan mula menggigil. Menggigil ni ialah sebab apa? Otot kita sedang mengecut dan mengendur. So dia akan hasilkan haba untuk memanaskan badan kita. Dia hasilkan haba untuk memanaskan badan kita. Memanaskan badan kita. Okey. Dan bulu roma kita ni selalunya dia menegak, okey ya, untuk memerangkap. Memerangkap lapisan udara. Memerangkap lapisan udara. Kerana dia bertindak sebagai penebat haba. Okey ya, dan bertindak sebagai penebat haba. Okey, so semua ni akan menolong kita memanaskan badan kita lah. So akhirnya semua mekanisme pembetulan ni akan menyebabkan suhu badan kita meningkat. Okey ya, suhu badan meningkat ke paras normal, iaitu 37 darjah Celsius. Okey. Itu ialah mekanisme pembetulan yang dibuat. Okey. Faham? Saya nak extend little bit more information ya. Kita lihat bagaimana kulit ni bertindak ya untuk menaikkan dan juga menurunkan suhu badan. Cara bagaimana dia menolong kita mengekalkan suhu badan kita. Kita lihat ya. Ini change the color pen. Okey ya. So dia kalau kamu lihat berpeluh kan. Okey ya, berpeluh. Berpeluh maknanya suhu persekitaran meningkat. Suhu persekitaran meningkat ataupun tinggilah. Okey ya, suhu persekitaran dia tinggi. Okey ya, bila tinggi, kelenjar peluh hasilkan banyak peluh. Hasilkan banyak peluh. Okey, hasilkan banyak peluh. Okey. So ini menyebabkan peluh tersejat. Bila peluh tersejat, seperti yang saya terangkan tadi ya, peluh tersejat dia memberikan kesan penyejukan. Okey ya. So menyejukkan kulit. Menyejukkan kulit. Saya ulang sekali lagi ya. Bila suhu persekitaran tinggi kita berpeluh. Bila berpeluh, peluh tersejat daripada kulit kita dan ini memberi satu kesan penyejukan. Dan dengan bulu roma pula. Pada hari yang panas, selalunya bulu roma kita sama ada dia ada dua option saja.
Sama ada dia condong atau dia menegak. Rasanya condong ke menegak? So, sepatutnya dia condong. Pada hari yang panas, dia akan condong. Sebab untuk mengurangkan udara terperangkap pada kulit. Okey ya? Supaya haba mudah dibebaskan ke persekitaran. Okey ya? Haba mudah dibebaskan. Dibebaskan ke persekitaran. Okey? So, dia selalu condong. Kalau condong, tiada udara terperangkap, haba senang ya terbebas daripada kulit kita. Sebab apa? Lihat ya, macam mana bulu roma kita, dia selalunya akan condong. So, bulu roma condong. Bulu roma ni, dia mestinya condong. Okey? Dan kamu akan dapati, nampak tak salur darah dia? Okey, wait. Nampak tak salur darah dia? Diameter dia besar kan? So dah salur darah dia mengembang. Salur darah mengembang. Seperti yang saya terangkan tadi, kenapa dia kembang? Bila dia kembang, banyak darah mengalir. Okey, salur darah mengembang. Okey. Salur darah mengembang. Untuk membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit. Untuk apa? Untuk membebaskan haba. Untuk membebaskan haba daripada badan. Okey, untuk membebaskan tenaga haba daripada badan. Itu sebab salur darah dia meningkat. Okey ya, itu cara bagaimana kulit ya dia membebaskan haba ke persekitaran. Okey ya. Kita lihat, iaitu kalau suhu badan kita naik, kita akan mula berpeluh. Bila peluh, dia akan tersejat, memberi kesan penyejukan. Bulu roma kita akan condong supaya tiada perangkap udara dan boleh bebaskan haba ke persekitaran dengan senang. Dan last kali, salur darah kita akan mengembang supaya banyak darah mengalir dan senang nak bebaskan haba dari persekitaran. Okey, last kali kita lihat bagaimana kulit semasa musim sejuk ya, bila suhu persekitaran kita adalah sejuk. Okey ya, we use a different color pen. Kita lihat. Okey ya, bila suhu persekitaran dia rendah. Suhu persekitaran rendah. Okey ya, masa hujan ke memang sejuk ya. So, bulu roma kita, kamu akan dapat kalau kamu terlalu sejuk, kamu akan lihat bulu roma kamu akan menjadi tegak. Dia akan menegak. Kenapa dia menegak? Sekarang dia akan memerangkap satu lapisan udara yang bertindak sebagai penebat haba. So, kurang haba dibebaskan ke persekitaran dari badan. So, kurang haba dibebaskan. Okey ya, kurang haba dibebaskan dari badan. Okey, dan akhir sekali. Okey ya. Kamu nampak ya, salur darah dia kecil je kan? Ini bulu condong dia menegak. Okey, bulu roma dia menegak. Okey ya, dan salur darah mengecil. Pengecutan salur darah. Pengecutan salur darah. Okey ya. Sebabnya ialah bila salur darah mengecut. Okey ya. Sedikit darah mengalir ke kulit, iaitu darah banyak menjauhi kulit. Okey ya, lebih banyak darah menjauhi kulit, maknanya sedikit darah mengalir ke kulit ya, bagi mengurangkan pembebasan tenaga haba. Okey, so kita lihat ya, pada waktu yang sejuk kita kurang berpeluh. Lagi satu, bulu roma menjadi tegak sebab dia nak memerangkap satu lapisan haba untuk mengurangkan pembebasan haba dari badan. Dan salur darah kita mengecut. Semua ni ialah mekanisme untuk menaikkan suhu badan kita lah. Okay? Okay, itu sahaja untuk hari ini. Kita sambung lagi in the next lesson. Thank you.